Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di PLSL Channel. Kita lanjutkan ya wisata kita di Jawa Timur, di Lamongan. Ini tempat kita menginap, homestay kita, Homestay Safina teman-teman. Homestay Safina harganya cukup terjangkau, nginepnya semalaman. Tempatnya bagus, pemandangan sekitarnya teman-teman, sekitar homestay ini. Kak Zizi, ini Kakak Yara yang punya channel Zizi Official. Nah, ini sedang foto. Jangan lupa apa Kakak Zizi, yuk like dan subscribe. Oh, jangan lupa like and subscribe teman-teman untuk channelku, agar kalian bisa nonton video-videoku tentang wisata teman-teman, baik wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kuliner, wisata belanja dan hiburan. Semuanya pokoknya tentang wisata kita, insya Allah kita akan sajikan. Ini pemandangan cukup bagus. Ini kira tadi kurang pagi teman-teman, tadi pagi kurang pagi ini videonya, jadi agak kena sinar matahari, kurang terang. Ini nanti kita akan turun ke sana teman-teman, turun ke sana ke pantainya. Tapi ya lumayan, mungkin itu enggak landai ya pantainya ya. Oke, kita akan ke sana ya Kakak Jazi, kita akan ke sana tadi nanti ya. Oke, kita jalan ya, tapi enggak bawa uang ya, kita ambil uang nanti ya. Oke, nah ini tempatnya, ini Instagramable teman-teman, apa snack video ini. Oh ya teman-teman, saya punya channel di snack video, BLSL Channel namanya juga teman-teman. Silahkan follow ya, saya akan follow back kalian. Silahkan komentar ya. Di sana juga ada videoku yang viral sampai 25.000k penontonnya teman-teman, di snack videoku. Dan untuk yang sudah subscribe channelku, saya doakan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Bisa wisata kemana-mana teman-teman, bisa wisata ke sini ya. Saya doakan bisa wisata ke seluruh Indonesia untuk yang sudah subscribe channelku. Nah, ini pemandangan sekitarnya. Ini bagus ini. Nah, kalau BPL ku masih ke sana teman-teman. Sanalah arah timur. Timur mungkin jaraknya dari sini sekitar 1 kiloan kurang, teman-teman. Jadi nah, kalau kalian menginap di sini sangat recommended. Nah, ya. Ini jaraknya sama BPL kurang dari 1 kilo. Oke. Kita ini mau turun. Kita turun ke Kak Zizi. Turun ya. Ini jalan depannya cukup rame, tapi tidak seramai dulu teman-teman, karena bis antar provinsi itu sudah dialihkan di jalur selatannya. Nah, ini jalur di ini gazebo yang sudah saya post tadi. Oke teman-teman, kita akan turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.